warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Alhamdulillahil ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ala lahul khalq wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'asahu syahida wa mubasyira wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tajuk khutbah pada hari ini ialah mati itu satu peringatan. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, saya berpesan agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala perintahnya. Dan dalam masa yang sama kita meninggalkan setiap larangan dan tegahannya. Sesungguhnya kebahagiaan hidup sama ada di dunia maupun di akhirat hanyalah ditentukan oleh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فَمَا زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Maksudnya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahwasanya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu, sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya. Tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Menyedari bahawa kehidupan dunia ini tidak kekal, malah pasti akan menemui saat kematian. Maka sepatutnya peringatan ini mengetuk setiap pintu hati kita supaya segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih bersungguh-sungguh dalam menambah bekalan pahala ke akhirat. Di samping kita menjauhi dosa dan maksiat terhadap Allah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala membahagikan manusia kepada tiga tingkatan dalam menghadapi kematian itu. Yang pertama, Al-Munhamik, iaitu orang yang tenggelam di dalam tipu daya dan hawa nafsu dunia. Mereka tidak ingat kematian dan enggan untuk memperingatkan mengenai kematian. Golongan seperti ini tidak mempersiapkan bekalan untuk menghadapi kematian. Bahkan hidup mereka terus bergelumang dengan dosa dan maksiat. Yang kedua, At-Ta'ib, iaitu golongan yang bertaubat dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka banyak mengingati kematian yang mendorongnya untuk beramal dan mempersiapkan bekalan menuju akhirat. Yang ketiga, Al-Arif, iaitu golongan yang mengetahui kedudukan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sentiasa mengingati kematian, bahkan sentiasa menanti saat kematian. Kerana kematian bagi mereka adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang sangat mereka rindui. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita sedarkan diri kita semua. Hadirkanlah diri kita majlis ilmu, tidak kira di mana sahaja. Tambahlah ilmu agama di dalam dada kita. Perbetulkan amal ibadah kita yang selama ini mungkin ada yang tidak betul. Peruntukkanlah masa kita untuk hadirkan diri ke masjid dan surau, bersolat berjemaah, duduk di dalam majlis ilmu. Bukan masanya lagi untuk kita berseronok dan lalai hingga kadang-kadang ada di kalangan kita yang mati dalam keadaan jahil agama. A'udzubillah min zalik.
Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-81 dalam surah Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.